Yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana dan seluruh panitia dari Bank Indonesia Seluruh untuk memberikan ribuan kepada teman-teman pada dua dari berbagai wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia dengan semangat, kebersamaan, kesederhanaan dan kesederhanaan. Ini juga Grand Champion. Ini Grand Champion D. Bentar. Kalau yang di sana Grand Champion B. Dari mana, Pak? Yang saya hormati Pak Bapak Dirjen, yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana dan seluruh panitia dan juga tentunya teman-teman para peserta khususnya yang jelas perawatan ikan. Kalau perawatan ikan itu harus bagus. Memang ikannya itu juga bagus, perawatannya juga harus benar, bagus juga kolamnya, pakannya, semuanya. Sebelum turun arena nih apa yang treatment khusus? Biasanya pakan ya. Pakannya dijaga kualitasnya supaya bodinya jadi bagus, warnanya jadi bagus kan dari pakan. Di samping itu juga memang ikannya bagus juga. Yang jadi juaranya ikan apa? Rohaku. Berapa? Ya? Berapa senti? 70. Oke, 70. Usia? Kurang lebih 4 tahunan. 4 tahun sampai 5 tahun. Sempat jadi pemenang sebelumnya juga? Pernah, Grand Champion Kerawang kemarin. Tapi beda ukuran, waktu itu ukurannya masih 65 senti. Ya. Sekarang udah 70. Itu dari kualitas ikannya sendiri gitu, dari badannya ikan, dari kulitnya ikan,
warnanya ikan itu dinilai semua itu kualitasnya untuk mendapatkan jadi ikan juara. Berbagai kelas tadi Pak? Nah, berbagai kelas, karena jenis koi ini banyak sekali, nanti dikelompokkan dari kelas A, B, C, D, E, ada 5 kelas. Masing-masing kelas itu ada beberapa jenis, beberapa varietas. Yang grade A seperti apa Pak? Di sini nggak ada grade A, ini show quality semua, kualitas konten semua ikannya. Ya seperti itu. Hasil penilaian gimana Pak? Hasil penilaian yang ikan yang hadir itu kualitasnya bagus dan bersaing ketat gitu untuk menjadi ikan juara. Seperti apa Pak ikannya yang terpilih? Yang terpilih itu ikan yang kualitasnya benar-benar baik, sangat baik sekali. Itu yang ikan yang juara. Jenis apa tadi? Jenis kohaku Pak. Melihat warnanya? Atau... Warnanya, bodinya, body shape-nya, skin quality-nya, color quality-nya. Lihat seperti itu. Yang disiapkan ya performa ikan itu sendiri. Yang tadi saya bilang badannya diperbaiki, digemukkan, kualitas kulitnya juga dijaga, kualitas warna dijaga, sampai performanya sudah di puncak bisa dibawa ke sini untuk ditarungkan, ditandingkan dengan ikan. Oke, okay. Dan silakan dulu ke pertama tetamu muda semuanya. Nama lengkap kita sebelum memberikan penghargaan piala dari Bogor. Dari Bogor. Yang sudah partisipasi semuanya bisa tukang komunitas. Saya peternak, saya breeder. Ya. Ada di kebetulan di sini head judge. Silakan semuanya bisa makan bersama, ya, kita sambil relax, santai dan juga sekaligus nanti membagikan. Gini, kalau bicara kualitas ikan dari manapun ada ikan kualitas. Bicara Blitar itu karena di Blitar dominan dengan pembudidaya, dominan peternak. Jadi daerah tersebut lebih banyak memproduksi ikan koi, Tulung Agung, Kediri itu daerah-daerah sentra-sentra produksi semua. Bukan daerah lain tidak akan bisa menghasilkan koi, bukan. Nah, daerah lain pun bisa sama. Kalau dibangun, dikembangkan, pembudidayanya nanti juga akan menjadi sentra koi juga selain Blitar, Tulung Agung, dan Kediri gitu. Kompetisi didominasi mereka Pak? Enggak gimana? Kompetisi didominasi mereka? Enggak juga Pak, ini kan campur, ada ikan impor dari Jepang, ada ikan lokal, ikan hasil budidaya di tanah air sendiri gitu. Pak, tips singkat untuk membuat ikan layak dikonteskan? Layak kontes, ya pertama pemilihan ikan, seleksi yang ketat, nah, kedua perawatan yang baik, kemudian cara penanganan yang baik, handling yang baik, nah itu akan menghasilkan nanti kualitas ikan yang baik. Event-event ini selain di sini di daerah lain juga banyak? Banyak, ini hampir tiap bulan event. Kemarin kita terakhir di Purwakarta, sebelumnya di Bandung dan di Garut. Bulan depan kita ada lagi di Kerawang, 11 sampai 13 Desember. Ada yang disampaikan nggak biar pembudidaya itu punya semangat? Ada ya untuk pembudidaya untuk supaya semangat gitu ya. Ya sebaiknya apa yang ada di lingkungan kita, di alam kita, kalau kita mensyukuri alam tersebut ya seperti memanfaatkan budidaya ikan koi, mungkin itu akan jauh lebih baik menghasilkan secara ekonomi. Terima kasih Pak. Ya.